Ribuan warga ini merupakan minoritas masyarakat yang dinyatakan masih hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan data dari Kementerian Sosial dan BPS Republik Indonesia. Mereka sengaja berkumpul di Aula Gedung Graha Fitra, Kabupaten Sumbawa Barat guna menghadiri deklarasi pengentasan kemiskinan yang diprakarsai oleh warga. Turut hadir dalam deklarasi ini seluruh Babin Kamtibmas, Babinsa, Kepala Desa dan Lurah, Camat dan Bupati serta Wakil Bupati untuk menandatangani pernyataan menuntaskan kemiskinan di daerah ini. Ribuan warga ini lantas memubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 200 meter di lapangan halaman gedung sebagian komitmen mereka siap memerangi kemiskinan dan tolak miskin. Salah satu warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini mengaku berkomitmen ingin berubah, tidak mau hidup miskin dan berjanji akan berusaha keluar dari garis kemiskinan. Warga mengaku menandatangani kain putih sebagai wujud rasa sukacita bahwa mereka sepakat memerangi kemiskinan dengan cara berdagang, berladang, dan bercocok tanam. Malu harus meminta bantuan. Dalam rangka memberantas kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat. Banyak, ini dari berapa kecamatan itu semua datang. Deklarasi tanda tangan itu? Iya, untuk memberantas kemiskinan. Bupati Sumbawa Barat, Musyafirin mengatakan dari data warga miskin dari Kementerian Sosial tahun 2011 sampai 2013, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki angka kemiskinan sebesar 48%. Kemudian data dari BPS pada tahun 2015 turun menjadi 16,5%. Dengan data tersebut, pihak pemerintah Sumbawa Barat berkomitmen untuk memberantas kemiskinan di daerah ini. Beberapa program digelontorkan untuk masyarakat miskin lansia, dunia pendidikan, kesehatan, pertanian, dan nelayan untuk memperdayakan usaha yang merupakan program daerah pemberdayaan gotong royong atau PDPGR Kabupaten Sumbawa Barat. Program inilah yang dinilai berhasil mengurangi dan menekan angka kemiskinan dengan cepat dan secara drastis dari 48% menjadi 16,5%. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, KTV.